السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا دنيا الفاتحة هم لنا الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وذريته اجمعين في كل وقت وحين اما بعد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك أنشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام <applause> Bismillahirrahmanirrahim ya, ya. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Mama hati sen, ya. Hah? aja. Ya, ya, ya. ya, ya. ya, ya. ya, Apa tadi? Apa lagi? Apa lagi? Lagi tadi orang tetap lah. Sinai Rahman Rahim fi Akhara Inna Darba Al Fahdi. Indal musibah, yubitu al Di dalam hadis lain, dijelaskan bahwa memukul pupu, melakukan memukul pupu ketika terjadi musibah. itu histeris ketika, memukul, ketika terjadi musibah. Itu melebur pahala. Jadi, kalau terkena musibah itu boleh sedih, tapi tidak boleh histeris. Wawarota fi dan telah tersebut di dalam sebuah hadis. Man salah satan minal walati lam yablugu al-hinsa minan Dan juga telah sampai hadis siapa saja yang ditinggal mati tiga anak yang belum balik maka ketiga anak yang belum balik yang meninggal itu menjadi tameng orang tersebut dari neraka. Abu Darda radhiyallahu anhu kodam tu isnata ini. Bakala wasna ini Abu Darda radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah telah mendahuluiku dua anak Cuma dua anak emai Rasulullah yang sudah meninggal. Kala wasna ini Rasulullah menjawab, termasuk dua anak. Kala akharu inni qaddam tu wahidan. Kala wahidan. Kala kindalika fi awali sodamatin. Kemudian ada sahabat lain yang bertanya lagi, kalau aku punya anak yang balita meninggal cuma satu. Rasulullah menjawab termasuk satu orang. Masuk satu orang itu bisa menjadi tameng di neraka. Nah, Walakin dalil awali sodamaten. tetapi kalau satu anak ya sejak awal harus sabar intinya Satu anak. Untung yang ditanya Rasulullah bukan margi. nah Enggaknya Margi Saya cuma Yang anak saya yang mati itu balik aja, Cuma satu ya Gini lian Jadi kalau Punya anak balita Tiga meninggal Itu kata Rasulullah itu Bisa menjadi tameng dari neraka Abu Darda itu ternyata Abu Darda Rodiallahu itu punya putra dua yang wafat ketika masih balita termasuk dua dan ada sahabat yang cuma satu yang meninggal ya termasuk satu tapi ya sejak awal harus sabar <tuh> Bismillahirrahmanirrahim wa fi hadisi muslimin dan di dalam haditsnya imam muslim annal atfala misul jannati ai hijabu abwabiha ya ahadum abahu au qala abawahi fa yakhudhu bisawbi au qala biati fala yantahi uh, hatta yudkhilhu al jannata di dalam satu hadisnya yang diriwayatkan, di dalam satu hadisnya Imam Muslim, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa anak-anak itu yang meninggal waktu kecil itu, itu, apa lagi, mengundang apa ya, berjaga-jaga di pintunya surga, nah ya. Apa benar ya? Maksudnya uh, menjadi penjaganya pintu surga, pintu surga. Hmm. Kemudian anak itu mencari ayahnya, mencari ayahnya atau di dalam hati lain mencari kedua orang tuanya. Nah, ayahin berarti termasuk ibu, kan, kan, jadi ada satu yang abahu, kan, bapaknya itu termasuk berarti kan kalau yang disebut bapaknya itu termasuk ibunya, kan, yang disebut ibunya tidak termasuk bapaknya. Kan, kan. Maka kemudian anak itu eh, memegang pakaian orang tuanya, atau di dalam hadis lain dijelaskan memegang tangan orang tuanya. Nah, hingga tak henti-hentinya sampai anak itu memasukkan orang tuanya ke dalam surga. Kalau punya anak balita meninggal, itu nanti anak itu menuntun orang tuanya masuk surga karena anak itu akan berjaga-jaga di pintu surga orang tuanya nggak ada ya dicari ternyata mungkin di neraka mau di apa ya dituntun masuk surga itu kalau punya anak yang meninggal balita kalau tidak punya anak yang meninggal balita ya tidak usah dibunuh anaknya ya anu Waktu jenuhnya masuk surga dengan cara lain, nah kalau sudah terlanjur punya anak meninggal, ayo mengingat hati sini sehingga bisa bersabar, bisa menerima, bahkan bisa bersyukur. Aku dulu punya santri, ya. santri gini, durhaka karena aku biasanya sudah nggak bisa ngaji di tempat lain. Ada satu yang durhaka tapi tetap bisa ngaji, dan saya tidak kaget. Nah santri itu tidak usah saya sebut namanya karena masih hidup Itu punya anak tiga atau empat yang meninggal Ya, ya wajar, Allah masih memaklumi lah Meskipun, meskipun ya, ya durakanya enggak duraka banget sih Tapi biasanya sedikit duraka aja sudah anu ya sudah. Oleh Allah itu sudah enggak diberi guru ngaji ya. nah, Ini tetap diberi guru ngaji Jadi logikanya itu begini kalau Misalnya punya anak meninggal itu maksudnya Rasulullah itu anak itu akan menjadi tameng dari neraka atas orang tuanya maksudnya orang tuanya itu dengan kematian anak itu dia akan lebih mudah dimudahkan Allah lebih dimudahkan Allah untuk takwa untuk beriman untuk beramal baik intinya di situ Jadi tidak bisa dibalik dengan misalnya oh kalau begitu kalau anak saya sudah empat meninggal waktu balita semua berarti saya semaunya sendiri pasti masuk surga nggak bisa begitu juga Inilah, ini lah maksudnya nanti tanda tandanya orang itu kalau memang mau masuk surga kan ya, sejak hidup kan ya sudah ada tanda tandanya orang itu mau masuk neraka kan ya sejak hidup kan sudah ada tanda tandanya adalah meskipun nanti selalu ada perkecualian tanda tanda itu seribu orang punya tanda, satu diantaranya tidak sesuai dengan tandanya. misalnya orang baik, seribu orang orang iman, orang Islam, satu diantaranya nanti nanti suul fatimah masuk neraka. Itu juga orang yang buruk, seribu, seribu orang buruk, satu diantaranya nanti matinya bagi orang baik masuk surga tapi kan itu perkecualian seribu satu jadi misalnya Rasulullah juga menjamin empat Allah menjamin dan kemudian dijelaskan oleh Rasulullah bahwa Allah menjamin sepuluh sahabat beliau itu dijamin masuk surga oleh Allah nah itu memang sepuluh sahabat itu memang ya perilakunya memang sudah ahli surga dan setelah dijamin pun Yuk ya, makin makin pantas perilakunya itu kalau menjadi ahli surga adalah Bismillahirrahmanirrahim <Syukur> Wa fi khabari musliman di dalam khabarnya Imam Muslim anak mata ibnu li Abi Talhah min Ummi Sulaim <Syukur> bahwa anak laki-lakinya Abi Talhah dari Ummi Sulaim itu meninggal Fakolat la suhu illa ana. Kemudian Umi Sulaim berpesan pada orang-orang, jangan kau ceritakan kematian anaknya Abi Talha ini, kecuali aku sendiri yang menceritakan. Ya anaknya meninggal, ibunya pesan kepada orang-orang. Nanti jangan bilang ke suamiku bahwa anaknya meninggal. Walamma ja'a qarrafat ilahi ngasyah ahu faakala wasariba summa tason nangat lahu ahsana makanat tasnau qabla dalika bawa konga kemudian ketika Abu Tolhah pulang maka Umi Sulem istrinya menyajikan makan malamnya kemudian Uh, Talha pun, Abu Talha pun Abu makan dan minum. Kemudian Umi Sulaim pun berdandan dengan dandanan yang sebaik-baiknya. Uh, Maka kemudian uh, Abu Talha pun bercinta dengan istrinya itu. Walamaro Adhu. Anahukat safinya wa maka ketika Umi Sulaim telah melihat suaminya itu telah kenyang dan telah berkumpul dengannya, telah lega maka Umi Sulaim berkata ya Abu hatta, wa ya Abu Talha araita law anna qauman angaru angariyatahum Angariyatahum ahlal baiti Fato labu ngariatahum, fato labu ngariatahum lahum. Fato labu ngariatahum lahum ayam nanghum. Kemudian, Al-Muslim berkata Abu Talha, bagaimana pendapatmu jika seseorang itu meminjam sesuatu kepada orang lainnya? Kemudian yang meminjami itu meminta lagi pinjamannya. Kemudian yang dipinjami itu tidak mau mengembalikannya. Pendapatmu bagaimana? Benar enggak itu? Kolah lah. Kemudian Abu Talha menjawab, tentu saja tidak benar itu. Kolat, kolat umusul sulaimin. Fah Ibnaka, kemudian um Muslim berkata, kalau begitu carilah pahala atas anak laki-lakimu karena sudah meninggal <laughs> Jadi, ini istri yang luar biasa um Muslim itu ini tidak membuat geger suaminya mengendalikan keadaan kebanyakan istri zaman sekarang kan bikin heboh suaminya Nenek ini mengendalikan anak laki-lakinya meninggal suaminya belum pulang, so istrinya bilang nanti jangan ada yang beritahu kalau anaknya mati, biar aku sendiri yang ngasih tahu pulang makan dulu, istilah ini sebaik-baiknya setelah semua tentrem lega, capeknya sudah bau jenenge sembuh, terus lega pikirannya baru dikasih tahu pelan-pelan ada orang meminjami sesuatu pada orang lain hmm. terus suatu ketika yang pinjam itu yang meminjami itu meminta barangnya yang dipinjamkan itu pada orang yang dipinjami orang yang dipinjami enggak boleh bener enggak kayak begitu ya enggak bener kalau begitu anakmu sudah mati lagi ngomong kan penak tapi itu rawok Ibu, apa sing lanang rong teko di SMS dia... ayah ini oh ribet banget ya, ya coba lo nek sulem enggak lo nek menghadapi masalah apapun terus para ibu itu sebaiknya belajar dari umi sulem gitu. anak laki-lakinya meninggal itu tenang banget loh. menyampaikannya juga tenang banget dan nek saiki malah sing wedok sing ra tenang ya gitu. to jamune anak nganti mati naik lara sing wedha ana nek tegane perasaan kaya ora nggo pikiran lha kuwi wong wedok sing bodho aja tok tiru nek nah wong wedok sing pinter ki kaya missulam tiba ngene sampai Abu Thalhahhe marah anu dhapusi anu padahal ya tidak iki mung saking apike missulam wa ta ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam kemudian Abu Thalhah pun menghadap Rasulullah sallallahu alaihi kemudian menceritakan hal itu faqala barakallahu lakuma fi Rasulullah bersabda menjawab mudah-mudahan Allah memberkahi kalian berdua di malam kalian berdua tersebut Jadi, Rasulullah memuji Umi Sulaim dan suaminya yang meskipun Soalnya marah merasa di Kodok dibohongi ya, Padahal ya tidak bohong dong Cuma belum cerita oh. <tuh> Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim Kodok tinggu ini ngomong Tidak kepaten Tidak no, ya. Kowe guyu nek dasare ra ono sing arep mati ya ora bakal mati, mbok kowe kenceng serius ae nek dasare arep mati mbok kucingmu, mbok pitikmu yo tetep mati Ini lho. Dadi ra ono kaitane. Sing amalke wis akeh tenang, nek Pak Wan wis ngamalke ya. Dedekan ya ada musibah. Padahal sebenarnya itu pada hakikatnya kan enggak ada ta musibah. Enggak ada musibah itu. Musibah itu kan sebenarnya bahasanya Allah, bahasanya Rasulullah kepada manusia. Tapi pada hakikatnya kan tidak ada musibah. Sama dengan pada hakikatnya itu tidak ada barang hilang itu. Wah, detku hilang. Gule ono yang bumi, ora yang bulan. Kan? Mesti ketemuan, atau? ketemu kan? Bu ketemu borah, neng kira ketemu berarti ya mira roh ini cetak neng bumi kisianan. Tidak ada yang hilang. Semua. Semuanya juga milik Allah kok. Pak, Pak hilang itu gimana? Tuh? Sebenarnya itu musibah, itu hanya, hanya cara bahasa Indonesia itu eufemisme. Allah kepada manusia, penghalusan ini sebenarnya kan sama dengan tidak ada takdir buruk, itu tidak ada semua takdir itu baik karena Allah Maha Baik. Cuma nafsu manusia, itu. kadang sering tidak cocok dengan keinginan manusia, kemauan manusia tidak cocok dengan kemauan Tuhan sehingga ketika tidak cocok itu itu disebut musibah disebut takdir buruk padahal ya tidak harus di dunia loh satu-satunya takdir buruk itu ya masuk neraka itu loh makanya Sofyan Asawri itu kalau bicara takdir buruk seseorang itu ditakdirkan masuk neraka lah itu baru menangis 40 hari 40 malam tanpa henti ini nek liane enggak pernah nangis dan di dunia ini enggak ada yang yang apa kuwi buruk gitu nah semua dirancang Allah sedemikian rupa dengan sifat maha baik Allah maha belas kasih Allah dan seterusnya enggak ada yang buruk gitu. apapun yang terjadi itu enggak ada yang buruk di dunia ini semua takdir Allah itu tidak sekarang sifat maha baik Allah, maha bijaksananya Allah, maha mengetahuinya Allah, maha belas kasihnya Allah dianggap buruk oleh manusia karena ra cocok karo karpe Ini itu karpi karpe di tera hilang hilang itu sudah so di musibah ada nah, so jadi mungkin buat ya Padahal telo ya padahal gitu wong dedio sing maringi ya Allah Jomre kok duit, nyawa kita aja milik Allah. Jadi atur Allah itu ya terserah toh. Saya punya rokok, saya atur rokok ini saya berikan atau saya buang atau saya rokok sendiri atau saya injak injak atau saya lempar ke sungai atau, tak kremos kremos kan toh. kan saya uang aku. Itu, itu kan punya aku misalnya kocok, oh, uh, ampun rokok ampun dikermus kermus kermus, raca rewe cok, antem isi kita aku, ramelu melu gue ya, kan, <laughs> itu sama gitu loh. Nah, harga makhluk Allah di hadapan Allah yang tidak lebih dari harga rokok punya saya di depan saya terserah. Cuma kalau saya itu bodoh kalau Allah maha pinter. Cuma kalau saya itu banyak sifat buruk kalau Allah itu maha baik. Nanti tak jadi nggak mungkin Allah memperlakukan miliknya itu dengan tidak baik, dengan buruk nggak mungkin, pasti baik. Itulah. Pada hakikatnya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nih ya orang langsung hakikat nggak usah saring-saring ngasih, nggak kelangan duit yo nangis, ya wajar kelangan nangis, kelangan bojo nangis, kelangan anak nangis ya wajar. Da. Ini ngurah terus menerus bar kuwi nangis nangis. Kan kita itu punya air mata nek ora ditokke ya engko mah ra sehat. Dadi nangis, wis ditokke ta? Wis. Nek nah, kok kan ngetokke engko ya mripate bisa bermasalah kayak Nabi Yakub kae nangis terus to. Nek ceritakan cerita kan, nek Qur'ane kan tak bisa melihat terus nangis terus nganggo ilmu hakikat pada hakikatnya tidak ada kejadian di dunia ini yang buruk karena semua kejadian di dunia itu berarti itulah kehendak Allah dan kehendak Allah itu didasari sifat-sifat Allah yang maha bijaksana, maha mengetahui, maha belas kasih, maha baik dan seterusnya dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman Rahim, padahal margo, orang-orang entok entok bujuk, ya kiki yang terbaik ki, itu ramu musibah untukmu, Wis sing terbaik untukmu, kaya mana bui, ana lah, segi lo orang debujuk lo, Rosawo melay ban diane Margi, sakiman misalnya, apa den, debujuk wi, ya ramu musibah bah wi den, ana lah, begini yang terbaik, ana lah, <laughs> Konek naik margi bahwa orang di bujuki musibah. Terus Udin yang nganggep di bujuki yang musibah. Oh yang gula kepangan kangelan rekor rekoso ada. Sakiman yang ngono ayo tenai bubar. Itu namanya orang tidak berilmu. Maka orang berilmu itu paham bahwa semuanya itu baik sehingga ya bisa senengan atau ini ada kaitannya dengan aulia ala inna aulia Allah la khaufun alaihim wa Semua wali ini enggak pernah sedih, enggak pernah khawatir. Karena salah satu ini salah satu kelebihan wali itu kan memegang ilmu hakikat dengan kuat. Ini ada sedih, umum, Allah maaf ya banyak disedihkan. Nah sebenarnya orang Jawa itu Mungkin lewatkan jauh Kali Joko itu sudah ngajari kayak begitu. Contohnya begini, wah si Pak Ijo Pak untung cuma kakinya yang portal. Bu kakinya yang portal itu untung sih. misalnya yang portal lagi kakinya dan tangannya. Yo, ya, alhamdulillah yang portal cuma tangan dan kakinya. Dan berarti di situ nggak ada masalah. Orang Jawa zaman dulu kayak begitu, orang Jawa zaman sekarang, wah Wah tabrakan. Terus gimana? Waduh. Terus amet-amet jabang bayi tapi tangannya sengkleh. Itu sesuatu yang berat. Ternyata. Padahal kayak yang zaman dulu untung tangannya sengkleh. Mung tangannya sing sengkleh. Gitu. Sing orang ketoknya orang Jawa nek nyawa ini orang disyukuri ya. Gitu. Wah itu tabrakan. Terus bie. Untung mati. Mereka orang Isa, dah. Ini namanya portal-portal liane, untung mung tangane, sikile, irunge. Eh, kupingnya yang portal ini saya huruf. Wah, alhamdulillah berarti ya, ada Bisa Tapi saya sana. Coba naik pakai kurang ajar tenan, doa disengiti wong. Oke, pilih nyokor ke mati kita, eh disengiti orang kok tak eng ilmu. Pakai cewek tabrakan, pakai cewek yang kurang ajar kayak anu, Oh, terus dia alhamdulillah mati. Alhamdulillah. Lagi kutukan gitu nih tuh. Orang penyikapan terhadap kejadian. Ya gigo ya anu lebaban. Oh itu gapra. Anu lawan main mulus, pincang-pincang yuk. Alhamdulillah betul apa-apa, nih mau ngeradak melentrong. Anu dah diringankan. Alhamdulillah nih betul nopo-nopo mau kecetet. Nah, nasi yang kan kan? Alhamdulillah mau kecetet. Timbangannya portal, Oh, mau kena alhamdulillah mau botol si kile. ini saya soal alhamdulillah terus. Ini dah. itu sebenarnya kan bahasa mendamaikan antara kehendak manusia yang panjen kurang ajar itu. Berhadapan dengan otoritas kehendak Tuhan yang tidak bisa ditolak. Nah, ini dah. Di mana aku? Lah kau tenan, nak kau Allah tenan kan manut. Karena bendarane ya Allah. Semua kehendak bendarane diiyakan. Ada diridai puasa neta syukur sokor dipuasi Nah itu seorang anak buah itu kan harus ridho harus puas dengan kehendak tuannya nah kita itu kan Abdullah, kita itu hamba Allah kehendak Allah itu apa apa saja yang terjadi itulah kehendak Allah itulah takdir kalau yang terjadi itu nanya kodok aneh kodok itu belum tahu kalau kodar itu sudah terjadi Nah apapun yang terjadi sebenarnya kan kali itu kehendak Allah. Maka tidak ada yang buruk. Semua kejadian nggak ada yang buruk. Kalau kalau ngilmu hakikat loh. Kalau kita anggap wah buruk tenan ini berita nahas ini. Kok ujian ini cara anu akeh apa tenan ini? Ya berarti kamu melecehkan Allah. Yang bikin kayak begitu itu Allah. Dan Allah itu maha perencana loh. Watan rencana Allah kehendak Allah terus di di apa sudah terjadi kamu melecehkan itu, kamu lebih pintar dari Allah po? Tidak, <tuh> Nah, Makanya Rasulullah itu ngajari dengan cara-cara praktis, misalnya kalau kena musibah nggak boleh sampai isteris. kalau mukul pupu atau mukul pipi atau menjambak rambut, menyobek-nyobek baju itu menghapus pahala, Annetah? Nah, semua bencana itu ada pahala. Artinya ketika kita itu selalu rela dengan apa yang terjadi. Apa yang terjadi, apapun yang terjadi, entah kita itu cocok tidak cocok, itu kan apapun yang terjadi itu kan cuma kehendak Allah. Kalau kita rela, itu apalagi kalau sesuatu yang terjadi itu sebenarnya tidak kita inginkan tapi terjadi. Kemudian kita rela, nah di situ ada pahala. Karena pahala itu hasil dari penghambaan kepada Allah, hasil kepatuhan dari Allah. Kita, kita punya kehendak, Allah punya kehendak. Kita kalahkan kehendak kita, kita ikuti kehendak Allah dengan rela. Itu dapat pahala. Kita wegah sholat, memang kita ikuti perintah Allah untuk sholat itu. Kita dapat pahala kan? Berarti ini orang wegah sholat terus sholat untuk pahala. Ya tetap untuk pahala kira-kira kayak begitu Allah dan Rasulnya yang lebih tahu kira-kira kayak begitu nah oleh karena itu nek membicarakan masalah takdir itu kalau tidak hati-hati itu bisa rusak akal dan pikiran dan hatinya seseorang ya, maka jangan sedikit-sedikit kamu bertanya mengenai takdir Sampai Rasulullah itu memberitahu salah satu ciri orang munafik itu adalah sering bertanya dan sering mengajak orang untuk membahas takdir. Itu munafik itu. Karena membahas takdir kalau tidak punya kemampuan yang cukup, itu nanti akan dipermainkan setan sehingga menjadi durhaka kepada Allah nanti. Ini nah, kita, kehendak kita kan didasarkan pada akal pikiran hati kita. Nah, kehendak Allah kan lain kan itu tahu maksudnya Allah dari dari persamaan terhadap hambanya akal pikiran hati semua ciptaan Allah. Nah kehendak kita itu kan produk dari situ ciptaan Allah yang dibikin Allah melalui akal pikiran hati kita tentu berbeda kehendak manusia dan kehendak Allah berbeda oleh karena itu kalau kalau sesuatu itu kita belum cocok atau tidak cocok ya sabar Jadi, kalau bisa sabar ya pahalanya besar Bismillahirrahmanirrahim Warwiya anna bena ngumaro Dohaka inda tafni benihi Fakila lau atat haku Fakola aratu an urdima Asyaitona As Ibnu Umar di dalam sebuah riwayat yaitu di, eh, diceritakan tertawa ketika mengubur anak laki-lakinya. Kemudian ditanyakan kepada beliau, mengapa kamu malah tertawa mengubur anak laki-laki malah tertawa? Maksudnya meninggal <tuh> Aku kepengin, jawab Ibnu Umar, aku kepengin menghina setan. Nah, setan itu ngajari yang enggak-enggak itu, loh anak. Allah itu enggak adil, enggak baik. Anakmu laki-laki, cabut nyawanya, udah berontak. Sama Allah, malah ibnu Umar tertawa. Untuk menghina setan, untuk melecehkan setan. Kalau enggak hati-hati begitu, oleh karena itu Rasulullah itu mengajari kita berdoa, mohon dijauhkan dari segala macam musibah, bencana. Benita pada intinya itu sebenarnya nanti kan implementasinya begini dijauhkan dari bencana ataupun kalau terkena bencana bencananya dikorting atau di, diubah dalam pengalaman dalam mimpi atau, dikurangi ditambah oleh Allah itu kita diberi pertolongan bisa menerima musibah itu. Entah? Jadi hakikat doa itu kurang lebihnya ya. supaya kita itu bisa kompromi lah antara kehendak kita dengan kehendak Allah itu loh. Kalau bisa kompromi terus itu nanti radhiyallahu anhum wa ya. Dari kaliman khasyarobah asalnya itu kan khusuk kepada Tuhan, kepada Allah. Itu bisa ridha nanti. Ya kalau ridha Fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. itu ta? Masuklah menjadi golongan hamba-hambaku, firman Allah, dan masuklah ke dalam surga aku. Ini nek ngantuk berarti tondo ra cerdas. Contoh ngendeli ape, ndak ndak dikira ra cerdas ta. Nek mendeli berarti saking tolale terus. Ngedelanan nih kok mubung-mubung mingar-mingar ah menarik ya berarti orang ketok pikirane Bismillahirrahmanirrahim ini rasa dianu lagi rasa dibicarakan dengan yang lain loh. maksudnya itu kamu belum pada ada tugas untuk membicarakan hal ini kepada orang lain nek ngaji iki jangan kulaan maksudnya jangan kulaan itu apa dengar ngaji itu nanti ceramahkan ke orang lain jangan ngaji itu dengarkan kemudian Uh, sekuat tenaga masing-masing berusaha mengamalkan. Nah, itu loh, bukan untuk diceritakan. Nah, gitu. nah cerita ini enggak ada nubai, karo mah di roda tuh fatih aja tulis, atau ya mana kayak apa nah, apa. ngaji apa ngaji tentang kayak kayak gini itu enggak bisa diceritakan. Gue mesti salah. <tuh> nah, tadi kemarin saya bilang sama istri itu. Kenapa ulama-ulama itu banyak di museum orang? masuk guru sekumpul masuk ke UG, termasuk ke tim, ya, karena salah satu sebabnya itu memang kehendak Allah sih, tapi kan Allah itu kalau membuat kehendak itu mesti ono jalan ceritane, allah ya. dibuat sebab akibatnya, ya, salah satu sebabnya itu karena santrinya pada cerigis, itu loh Oh, guru Sekumpul bilang begini, 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 apa benar? Misalnya gitu. Apa benar guru Sekumpul bilang begitu? Iya benar, demi Allah. ya nah, iya, demi Allah itu kan menurutmu. Apa benar kamu bisa nangkap apa yang dimaui guru Sekumpul misalnya atau Kiai misalnya. Gitu loh. Itu satu. Yang kedua, mungkin bicara seperti itu persis, tetapi konteksnya bagaimana? Kamu kan tidak tahu. Gitu loh. Kamu kan tidak tahu tujuannya apa? Nah ini kan syariat itu kan ada makosid dasar itu tujuan syariat toh. Nah gitu loh. Nah, oleh karena itu nggak bisa kita menceritakan ngaji itu. Kecuali kalau itu udah jadi kiai, anak bisa ngerti. Ya, gitu loh. Ini kudung ini, kudung ini, kontaknya ini, situasi ini, ini. Gitu loh. Nah itu harus paham. Kadang-kadang kan daya serap santri kan juga tidak bisa 100 persen. 30 persen aja udah bagus. Salah paham diceritakan, repot. Oh, berarti guru sekumpul ngono. Wah, dia demi ngono. Wah, dia kayak ngono tuh. Sengit tuh san. Wow, kira bener ini. Anu <susuk> tuh. <susuk> Ayo ngono, ini bergamurite, sing kau kan cerikis. Iya Karena aku rah percaya aku kalau misalnya siapa harus santri negeri tim, nak rah tim dia rah percaya aku. ya cerita-cerita santri tak serap tak rumah, oke okay, kira-kira oke okay, mungkin maksudnya ini. Adalah muridnya guru sekumpul, oh ini mungkin guru sekumpul ini kira-kira maksudnya kayak gini. Itu aku paham. Jangan ditelan mentah-mentah. Oh, ya oke, kalau santinnya wana, bahwa itu biar ngaten 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 hmm, maksudnya kira-kira ini. Begitu. Tapi kan aneh aneh angel, faham paham tapi kan aneh Pertama kita kudu ngerti ulama-ulama itu dengan ciri khasnya, dengan tugas-tugas khususnya dari Allah. Iku kan angel banget kuwi. Ki Dim, Ki Oke, Guru Sekumpul, tugasnya beda-beda dari Allah itu. Dari Rasulullah beda-beda. Pokoknya ngerti, kan kowe ora ngerti. Lah kowe ngerti aja apa kuwi jenenge aja langsung ditelan mentah-mentah permainan jurus-jurusnya kan tanpa, tanpa kamu tahu maksud dan tujuannya itu Nah, makanya santri itu dari ngaji ya berusaha diamalkan, tidak usah diceritakan. Kalau menceritakan yang pengalaman pribadi saja. Saya minum air solawat, harus banget terus minum tiga gelas, alhamdulillah ajaib. haus saya hilang, lalu sekali rasa air solawat itu banyak peceran nenek gue itu. Ini kerapopo, diserai kayak gitu apa Itu kan objektif pengalaman pengalamanmu sendiri. Ya, kalau belum ngalami jangan jadi ceritakan. Gitu Kira-kira kayak begitu. Mau Mbah Sopo, Mbah Ki Mangli ngene Ya, makanya kalau ada siapapun ngaku santrine Mbah Ki Mangli, maksudnya Mbah, Mbah Mat, santrine sapa wae, wo iki nek iki Mbah santrine Mbah Ki Memun njur ngopo nek jawaban saya gitu. Njur ngopo? Wong santrine rungkaran pinter, rungkaran dong. raku rungkaran pinter kono ngono itu to. Dong jauh aja iki malah sing marake Mbah Ki Maimun Jubair do dimungsi wong iki ya cangkeme wong iki kan bisa saja. aneh itu to, bisa saja. <tuh> Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi kalau sudah menyangkut hukum, kalau sudah menyangkut fikih, wah wow, khilafiyahnya banyak banget, jangan kamu paksakan orang untuk sama. Betul. Ini ceritakan ini unsur-unsur keajaibannya, pengalaman pribadinya, pengalaman pribadinya saja, pengalaman pribadimu yang kamu alami. Jadi, misalnya, uh, nek, Mbah Mat ini takbir atau Allah, harus begini, Allah, rasa tak ceritanya rekan kamu, rekan kamu mungkin gini, santai saja alirannya. Udah, ibu, udah, jadi malah mungsuan, toh, padahal kabeh bener. Misalnya gitu loh. Nah, Ya, jadi kalau kamu cerita tentang pondok, tentang saya, ya pengalamanmu sendiri saja. Bukan omonganku kamu rekam, kamu omongkan lagi, bukan. Pengalamanmu terhadapku, terhadap pondok ini apa? Yang kamu alami, yang kamu rasakan, dah. Itu loh. kok tidak tadi bencana lagi wi nah aku ya seluweh ora tak anggap bencana suwane seluweh pancen kuwi iki kabeh kiai ya kudu dimusuhi ini nek iso kowe iki ra aja dadi penyebab penyebab bencana ulama itu. kan ya hebat kan tahu tak aku menceritakan fikihnya Mbah Tim fikih Kiai Ufit fikih fikih tiba-tiba kumpul dengan jelimet dengan titik kan enggak ada nah, enggak Ayo beda-beda ce iki. Podho kafe bener. Jangan dipertentangkan. Wa qala Abu. Wa ngali Ar-Razi. Wallahu ma faqila aku ngentarek wallahu alaikum assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. <tuh>